everyone, assalamualaikum guys, welcome back my channel LA. Kembali lagi bersama dengan aku. Buat kalian yang pertama kali datang di channel aku, perkenalkan nama aku Lucia Surya. Dan kali ini guys, aku mau mereaction video yang mana itu sebenarnya udah lama banget ya, minta di requestin. Dan karena sebenarnya itu kontennya agak sensitif ya, makanya ini tuh nggak ditayangin di beberapa, bukan di beberapa ya, hampir di seluruh negara tuh nggak ditayangin gitu, karena ya seperti itulah pastinya kalau nggak, karena nggak ditayangin karena mengandung unsur yang sensitif gitu kan, mungkin ada unsur udah otomatis biasanya tuh menyangkut paut soal agama gitu. Nah karena ini tuh banyak yang minta request ya, udah tahun dari tahun 2021 ya, karena kan 2021 kok nggak salah viralnya ini ya. Ya karena itu guys, karena dari judulnya aja ya, itu langsung kayak tanda tanya gitu. Dan okay, kalian penasaran, kita langsung aja yuk, seperti apa sih videonya. Let's go. Ini di mana sangat identik banget dengan yang apa, inisial IS gitu. Dari awal pun udah pasti kayak mikir nih. Oke, kita lihat dulu guys ya. Years ago. Ini udah benar-benar ya, udah tau lah kenapa ini tuh nggak ditayangin guys ya. Ini aku ngambil yang short, apa, yang trailernya aja. Mungkin ada beberapa part yang mungkin tidak layak ditonton ya, usia di bawah 18 tahun. Oke, okay. Coming soon. Oke okay guys, nah setelah kalian lihat ya videonya, pasti kalian udah tahu nih bagian part yang mana yang apa yang membuat film ini tuh tidak dapat ditayangkan ya, karena ya mengandung unsur sensitif, unsur selalu udah pasti ya, unsur politik ya. Apalagi ya perang, tapi perangnya ini udah lebih kayak membawa nama agama ya gitu. Ya hanya itu aja guys ya. Mungkin kalian bisa cari searching di Google kenapa ini tuh gak ditayangin. Dan pastinya ada part-part yang menurut aku itu nggak layak ditonton di apa, usia di bawah 18 tahun gitu. So gimana menurut kalian guys,
Mohon maaf guys, misalnya aku ada salah kata, ya, salah pengucapan. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk reaction aku. Kalau kalian suka, kalian klik like, share, comment. Dan kalian bisa request juga. Ini udah banyak banget. Aku nggak tahu ini satu orang atau mungkin udah ini ya. Dia minta request, request, request. The Lady of Heaven. Karena juga kita mikirnya The Lady of Heaven ini kan lebih kayak seorang perempuan yang suci gitu kan, yang sakral lah. Oke, aku nggak tahu ini sebenarnya ini dibuat sama siapa ya. Oke guys, kita ambil yang baiknya aja. Karena di sini juga ada 1400 tahun yang lalu. Nah, kalian udah nangkep tuh kan? Ya, nah itu. Ini berarti mengandung sejarah tentang Islam. Itu bagus, guys ya. Mungkin hanya ada part-partnya aja gitu yang nggak layak untuk ditonton gitu. Oke okay, guys, mungkin sampai di sini dulu untuk reaction aku. Terima kasih udah nonton video aku. Buat kalian yang pertama kali datang, jangan lupa untuk bantu supportnya dengan cara klik subscribe. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi, see you, bye.